Hai guys, ketemu lagi dengan gue Rama Widi. Sekarang gue ada di Poland, di kota tua. Dan jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya. Karena dengan klik subscribe button dan loncengnya, kalian akan diberikan notifikasi kabar penting maupun gak penting di dunia musik, traveling, dan makanan. Exchange itu namanya kantor. Warna kuning ini. Ini harum banget ya. Oh, itu dia. Duh, kayaknya enak banget dia tuh. Sosis. Aduh. Apalagi minumannya nih. Gila, gua nyerah asli. Next, bawa videografer sama fotografer sendiri deh. Aduh, gila udah dingin. Ribet sana sini. 20 minutes later. Vlog Polan failed. Dingin banget. Bokap mau kayak gitu. Ya, masuk mah. Akhirnya aman. Restoran Indonesia juga nih. Soalnya bokap harus makan nasi. Siang ini terselamatkan dengan restoran sambal. Ada di mana? Cek di peta. Jangan malas. Udah makan di restoran Indonesia, enak banget, parah. Dan gue baru kali ini ngerasain restoran Indo yang di luar negeri, tapi rasanya tuh otentik banget, nggak dimodifikasi. Bener-bener recommended banget nih restorannya, restoran Sambal.
kebiasaan orang Indonesia, belanja. Jalan dikit ke toko souvenir. Ya, Oma. Oh, stiker. Ini masih jam jam 2 tapi udah rasanya kayak malam banget, udah sore menjelang malam. Nah, tadi tuh gereja di sini. Kan tinggal lurus aja. Lagi tadi bukan kencing di restoran. Tadi toilet banyak, bagus. Udah tahu gereja di Eropa nggak ada toilet di dalam. Roti yang ini gue suka banget. Ini kita pesan hot wine. The best Polish food. Ah, ini yang pernah gue makan nih. Domowe pierogi. So ini wine-nya, hot wine. Cobain. Dari Rosella ya. Enak. Hangat. Tinggal nunggu rotinya deh. 5 minutes later. Gimana, Ma? Enak. Enak. Anti ane kalau kata gotik. Ini enak banget. Baru fresh from the oven lagi. Namanya roti ini, minumnya wine yang tadi, Malta Buono. Hours later. Sekarang malam-malam seperti ini. Natal kita di Bristol. Jadi di sini tuh apa namanya? Levelnya tuh Carvo Express. Gedung operanya ini. Gedung opera ke kiri. Nah, tadi kan yang kanan kan tempat balet.
Ayam malam ini kita makan di restoran Jepang / Korea namanya Kiku. Itu lokasinya di depan gedung opera. Enggak persis di depannya sih, di perempatan. Dan ya we'll see apa seautentik tadi rasanya. Restorannya sih bagus banget. Lagunya asli dan ini banyak sendok-sendok dari zaman penjajahan. Bisa. Kalau bisa pagi harusnya bisa. Selesai apa hari ya? Wow. Kalipornya mati. Di hotstone. Sharing. Kayaknya itu bambu deh. Timun. Itu apaan, Mak? Lembala. So, ini restorannya. Enak banget. Benar-benar recommended. Sekarang mau jalan ke kasino.